Perlengkapan apa lagi sih yang dibutuhin untuk menyambut dede bayi? Nyicil perlengkapan baby part 3. Halo guys, jadi ini video ketiga aku unboxing perlengkapan baby. Ini yang pertama aku beli tisu basah 3 pieces aja sama minyak telon my baby. Dan aku juga beli storage box untuk penyimpanan baju dede bayinya supaya nggak berantakan. Lanjut, aku juga beli nipple cream dari Mama Choice, minyak telon doodle dan juga calming baby cream. Dan untuk minyak wanginya aku beli yang dari Bambi varian pagi dan juga malam. Lanjut, ini aku beli dari merek Switzal. Ini ada baby oil, krim anti ruam dan juga sabun yang sekaligus bisa dijadiin sampo juga. Yang selanjutnya ini aku beli satu paket perawatan baby. Ini pokoknya udah lengkap banget, ada termometer, gunting kuku, sisir dan alat pembersih lidah dan lain-lain. Pokoknya lengkap banget deh. Paket selanjutnya ini ada korset dari Mami Asi. Ini tuh korset yang udah direkomendasiin banyak orang. Gak cuma bahannya yang lembut dan gak gatel kalau dipakai, ini juga bagus banget untuk mengembalikan bentuk tubuh pada saat setelah melahirkan. Lanjut, aku juga ada beli cotton ball. Ini aku beli dua dan ada cesa. Aku beli yang warna merah dan juga warna biru. Katanya sih ini bagus banget untuk dede bayi. Aku juga ada beli body lotion dan juga hair care. Ini ada juga cotton bud dan juga waslap. Ini tuh aku beli waslapnya yang udah dapet dua gitu ya. Lanjut, ini aku juga beli bedak padat dari Bambi. Pokoknya bedak khusus bayi ya. Terakhir, ini ada mama pet. Ini tuh perlengkapan buat mamanya. Jadi ini tuh dipakai biar nggak rembes gitu ya.